disebut Jemaah Menteri memutuskan untuk membatal pada 21 hari bulan. Yang kita tanya, bila diumumkan di parlimen, sepatutnya diwartakan. Itu tidak berlaku. Tak apa. Tapi yang saya tanya, kita hanya boleh mengumumkan sekiranya memperolehi perkenan dari Baginda Yang Dipertuan Agong. Dia tak berani jawab. Semalam pun tak jawab, hari ini pun tak jawab. Soal itu saja. Okay. Jadi, anggapan umum ialah bahawa belum dapat. Sepatutnya seorang pemimpin kerajaan harus ada keikhlasan, tanggungjawab dan etika untuk menyatakan ini dalam proses. Kerana ternyata semua rakyat tahu bahawa belum diperkenan. Jadi kita nak tanya, dan ini diminta tangguh. Soalan saya, kalau ada perkara yang sangat mudah, tapi dia tidak boleh selindung di balik speaker. Sebab sekarang dia kata, saya nak jawab, tapi speaker yang beritahu hari Isnin. So, please, I mean, dia merosakkan nama speaker. So, dia guna sekarang alasan arahan speaker. Jadi, saya nak bagi tahu sekurang-kurangnya dalam soal substantif ini, izinkan menteri jawab sama ada Tuanku Agong berkenan atau belum. Ya, boleh, kita terima. Dia ada proses. Tapi jangan mengelirukan Dewan. Jangan beri anggapan kepada Dewan dan rakyat seolah-olah ini dah berlaku. Saya yakin dengan cara dia jawab dan mengelak dan bersilat, memang belum. Saya nak dengar daripada menteri. Terima kasih.